kita juga ada senjata yang blackout yang baru. Iya, itu munisinya aja kan? Iya, iya. Panglima Tentara Nasional Indonesia menghadiri acara peluncuran holding dan program strategis Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan atau Defend ID di PT PAL Indonesia, Kota Surabaya. Holding yang merupakan gabungan dari 5 BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita harus bergerak cepat, lincah, dan juga jeli melihat peluang. Proaktif menjawab peluang agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok global. Ini penting sekali. Dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Peluncuran holding menjadi lompatan untuk bertransformasi dalam membangun ekosistem perindustrian pertahanan yang kuat dan modern. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, holding dan program strategis BUMN industri pertahanan Defend ID saya luncurkan hari ini. Oh ya, kita dukung Menteri Pertahanan. Kita masih dukung. Sore ini, Pak.